بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا ورحم المسلمين أجمعين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك. قال ada pun yang terkandung dalam kalimat la itu lima sifat yaitu wujud kidam bakok mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi. Alhamdulillah sampai jeluh kelemah jam detik niki yang pelungguh masih dicang kesehatan, masih dicang keafiatan, masih dicang hidup, masih narah umur, masih dicang nikmat tahun terima nikmat serta tahun menikmati nikmat kehadiran yang berlumbur oleh tausah mulia majelis ilmu kita bicarakan yang mulia yaitu ilmunya Allah untuk menghadap kepada yang maha mulia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk mensyukuri, memanfaatkan, menggunakan nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat umur, nikmat hidup. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiang peluhur tergolong termasuk orang-orang yang bersyukur. Sinak malik Allah qalilum min ibadiyas syakur, ada sedikit panjang sekau bersyukur. Cuma sekebanyakan manusia adalah cuma sekebanyakan tahun terima nikmat, tahun terima rezeki. Laku sekulakan nikmat rezeki hidup Allah yang dipantau. Dikembik sehingga keladak si nikmat. Nikmat doa sepedas, nikmat doa sesuai diingatan, lagu nituah ingat seberbeng nikmat. Yang benar seketi dengan sebuah syukur lantaran dia kekumpulan si nikmat sehingga lupa kita dengan seberbeng nikmat. Alhamdulillah makin oleh kelemah yang keluar niki mau kemanfaatan nikmat, baik nikmat seuwi, nikmat seonek yang kemampin arah tenaga narah balung sehingga baun tiang peluang niki hadir di majelis ilmu, majelis ilmu bimbi tengah boyak majelis kerja bahasa Nabi amun arah datang amun liwat oleh taman surga mentelah ini liwat lalu ini liwati sai-sai dait taman surga mentelah. Sahabat berketuan mbe taman surga ya Rasulullah, sak termasuk taman surga bahasa Nabi adalah majlisul ilmi yaitu majlis ilmu. Mbe nya tahu oleh ulaya, oleh sangko, oleh
aparan di pesantren, di masjid, madrasah, asalkan tiang luhur ini bicara ilmu, berarti itu termasuk raudhatul min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Sehingga amun tuh memiliki dari taman surga, insya Allah. Di dunia itu mana-mana di taman tahu di dunia. Kalau di akhirat asli, kalau di taman kalau di dunia, insya Allah kalau di akhirat di asli. Asli surga. Kayu timu. Namun terkayu, benem-benem hadir di majelis ini, majelis ini. Sehingga tiang pelunguh. Dan oleh dunia ini ada dua sehadapi. Sehadapi adalah sehmai maupun sehlimai, senang maupun susah, sehat maupun sakit. Di narak di luar ini tak buat dia sakit dari narak. Oleh baru narak arah kemas-kemas diri senang. Nah, iya pun menunjukkan bahwa ia gambaran di dunia ini dulu, gambaran Nabi, gambaran surga kaca neraka, gambaran surga kaca neraka. Amun buat susah, Nabi tak juga asyik susah. Kepeng kendi arah, beras kendi arah, kandu pelak kendi arah, semua susah. Nah, kan dia minta seribu batur leloh kandung naik ini kesep elok doa. Nah, berarti dikira neraka. Nah, neraka. Jadi gambaran surga dunia, surga neraka ini oleh dunia atau narak. Nah, lebih-lebih memang oleh akhirat. Namun neraka di dunia tahu dikenal baik di patung. Nah, tahu dikenal baik tolong, baik tenidak, baik tenyelak, maik tengendeng, tahun boleh dunia lalu boleh akhirat tahu saya tak tetap nemaik di pada patriak itu patut perlu sengendeng bantuan mudilah bantunya lu boleh akhirat kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau itu tak pasti selawat ibu ini ada sepertantu memang baca selawat. Ya pun setiap mulai ngaji harus baca selawat dulu paling kurang 3 kali. Atau di ngaji ingat ibu, setiap meninggi keluar paling lebih 2 tahun kan masih sedikit lagi. Beratur biasa dulu. Amun berbicara ilmu kebaran majelis ilmu. Amun terawak majelis terawak. Lumba ke pegawai kumpul dari barin dari pin balik pin gawai berarti nikilah majlis pegawai, musyawarah majlis musyawarah, melike tu di bapau majlis bapau, lagu pimpin kita melike kelompok majlis kumpul maupun di ketumpul sampuna tak lupa. Apa orang baca selah? Pak. Nah, alhamdulillah makin lanjutan pembahasan. Nah, pentah pembahasan itu ibu lupa. Kan kalimat la ilaha illallah 4. La ilaha illallah. Kira-kali wah ini tumpuh kira-kali wah lalu adalah syariat ilaha tareka kemudian illa hateka kemudian Allah Allah mari la iman ilaha islam kemudian illa tauhid Allah mari terus. Ya doang, hancur.
Nah, sempat niki ya tak boleh tiang pelungguh. Syariat, tarekat, harekat, marifat, jarak oleh awak. Kemudian, napenya iman, Islam, tauhid, marifat, jarak oleh awak. Api, angin, air, tanah, jarak oleh awak. Ilmu berumah. Sampai sikap 20 sewajib sikap nenek ialah oleh awak. Nah, ia makin nak kaji boleh lewat kalimat la, la, la. Nah, ui masih berbicara masalah la firmaun la. La iki mau darah li wujud tidak bapak muharapat umuril awadis kiamu musahara dina gulawi ada telu bahas wujud tidak tako nah makin setempat mukhalafatuhu lil khawadis mukhalafatu ada dua kalimat mukhalafatu kemudian khawadis nah makin nafi dengan mukhalafatu nafi dengan khawadis kan kan baca lah ibu ya boleh masuk kocer ya kaya si guru jatuh sebaca Quran di teman mulai dia amalan ya masih dapat nafi ke nah oke cuma apa tahu baca ini mantau kendek nah ya ampun makin mukhalafatu lil khawatis ia kamu oleh kalimat Allah la nah tapi hati mukhalafatu adalah berselisih berbeda mending pada paham? Ya kena mukhalafatu arti berbeda berselisih mending pada berlainan tak enak kalimat ini mukhalafatu. Kemudian khawatis barang yang baharu. Baharu dengan khawatis. Baharu. Nafiati baharu berubah. Iya, pelarang baharu berubah. Kamu kita kamu kasapan karena berubah 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 baru. Yang lebih baru jadi. Nah, makin saat pertama yang bahas niki sifat Allah mukhalafatuhu lil khawatis Allah Ta'ala niki nimpate kanjeng barang baharu nabi barang baharu makhluk apapun alam makhluk ilman usyidin malaikat manis segala macam bernyawa maupun saling bernyawa berarti itu namanya makhluk nah makhluk niki ya bro berubah. Nah, berubah niki yang berubahan bah berubah. Beras. Nah, makin tak sekitar boya. Mukhalafatu berbeda, berselisih, bermacam-macam, nimpade, berlaila. Ya, mukhaf. Makhluk niki di dalam kajian pada kepiah si nenek dinar kajian pada dia gembik niki adalah rahmatan menjadi rahmat maknanya dalam Al-Quran namun manusia ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wahai manusia kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Mama kacilnya ni pada pada kira-kira ni pada. Nah, niki kebiasi nenek ni pada. Doi hikmah dia kena rahmata. Ada sesali teman ha? Ada mama tu ada jarak lina. Aku kembik teman, kemata, dinalah. Anim perlu bodoh ibu, ini kanya, mama dinalah. Tuan kemak irup.
Lima teman. Nah, yang pertepiasi lain ini mukhalafah. Arti mukhalafah ini berbeda-beda. Berlainan. Nah, limpade. Ini kacau nama limpade. Nah, ia pun rahmatan. Nabi juga mangkin. Nabi juga cari dengan dina. Nabi juga cari dengan mama. Selapuan berbeda. Nina selapuan berbeda. Mama selapuan berbeda. Coba mangkin. Berdiri selapuan kan ini. Anak kacau pada. Nina kacau pada. Sama masuk mangkin ke berdiri selapuan. Nina kacau pada. Hah? Yen, yeah. Yen yeah, mukhalafah din pada. Lagu din pada ni, kiye to solat. Coba apa tu lo siapa? Ada yang pada ruat apa? Angkanya ampun kada-kada. Ini separuh muli berat kopi. Iya, kalau kan aku pada ruat, tidak. Rum ibadah rum enggak jamak. Terus kemana? Rumbas sebetulnya. Tempate. Cuma yang mirip. Hah? Kita pada rum bijen. Tidaklah. Adanya pada rumah alat apa itu? Nah, ye dengan muka. Mukhalafah boleh jangkau diki mukhalafah beda-beda. Nah, beda-beda diki ia jadi rahmat. Coba amun tepiak bangunan, tepiak bangunan beda-beda tekan doang ambok piak. Hah? Beda-beda arah besi, arah keramik apa lah, arah kerikil, arah keres, arah semen. Yang pun kuat ibide-bide lupa sopuk jadi kuat. Hah? Coba besi doang yang lancar melekuk, enggak ngemin. Hah? No. Nah, bide-bide ini makin harus terima. Hah? Harus terima bide-bide. Jadi milih pada doa. Jadi milih pada doa. Coba nikah ibu. Harus selamat. Harga baru dah lepas. Berdua yang selamat. Berdua yang selina. Diri ni ya pada selepas tangan. Hah? Ini masalah rumah tangga. Tinduk doang kadang-kadang ini. Ada bilang adang kaya. Ada tahu. Itu baik dengan ada adang kaya. Nah, mas ini gak panggil doang adang kaya. Dua baik ini, itu baik. Coba melihat itu, mungkin rasa sendiri itu apa? Amboya sih rasa sendiri, amanah kerasi rasa sendiri, kantin baik rasa sendiri itu apa? Nah, berarti yang lo beriki ya dan muka berbeda-beda. Nah. Amun berbeda-beda sikap. Ya. Mak
laki jalan dia salam. Namun berbeda-beda sikap harus kami dalam kaidah usul fiqh secara agama. At-ta'awun fi ma tafaqa wa tafahum fi ma salafa. Saling bantu amun sepakat. Amun sepakat saling dukung. Napi pun baik dalam rumah tangga amun sepakat napi datang saling dukung. Oleh masyarakat amun sepakat saling dukung. Waktafahum inaftalapa saling memahami, saling memberi pengertian. Amun berbeda-beda. Amun berbeda-beda saling memahami. Diri paksa kehendak dengan lain. Diri paksa kehendak kemesa. Dan apapun ia pun baik dalam pergaulan, dalam masyarakat saling dukung apabila sepakat cukup pendapat, saling memahami, saling pengertian apabila berbeda pendapat. Nah, makin tiang peluang dikit ini seluruh apa itu. Memang Allah terangkat sama ini. Walau syaa Allah la ja'ala ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina. Ande jak kayun nenek jak miak umat tu mencara suku. Dina lain suku pemilik. Suku pemilik manusia tahun nenek apiak suku pemilik manusia. Dina berbeda. Wa la yazaluna mukhtalifina. Lagu dia kebanyakan kelambi yang senantiasa yang belum memiliki bersih-sih pendak. Paham? Nah, ini kisah pertama adalah mukhalafah. Mukhalafah ini adalah berbeda-beda, berlainan, nikmati. Hawadis lil hawadisi. Apa arti hawadis? Berubah. Nabi ibu? Berubah. Berarti amun berubah niki ya tekanan baharu. Setiap baharu pasti berubah. Tiap laut niki napi juga saran makhluk pasti berubah. Manusia tiap lumbuh di masjid kote nilai ruang kebaca. Nimi terbaca nilai ruang untuk menarik piana. Nimi dapat bayi atasan toa seketi lain bahagian. Nimi kahpo amari semakin jauh berubah. Ingat dulu salah ibu. Sama situasi hitam loh ya. Nah, ini adalah ilmu manusia makhluk adalah berubah. Harus terima perubahan. Jadi protes. Diri putus asa, diri mengeluh. Ini mengeluh ke jauh buat lain masih salah dia. Mungkin di putus asa, diri mengeluh. Kadang-kadang ini separuh, si mengeluh, si putus asa, tetapi ini muka aja si jambut. Nah, ini berarti dia terima perubahan. Karena setiap malam ini pasti mengalami perubahan. Nah, perubahan yang menurut ini bisa lebih dari sholat, setelah dari lebih. Nah, ini yang makhluk hawadis. Makin lawanan dengan mukhalafah, kan buat mukhalafah ini berbeda-beda. Nah, ini pada ia berlainan. Berarti lawanan dengan mukhalafah Nabi suku. Nah, makin lawanan dengan hawadis berubah. Nabi sawabit tetap. Tetap berarti dia berubah. Saya bisa tetap. Saya bisa berubah. Nah, Allah Allah.
Tetap Allah seluruh Allah. Nah, hawadis lawanan dengan sawabit. Hawadis berubah. Sawabit atau sabit adalah tetap. Yang berubah seluruh hadis. Alur alat niki adalah hal yang berubah. Lagu KTK keyakinan tetap. Ucapan tetap. Ini yang tersuruh, yang berubah Nabi Allahumma sabbi Nabil Qawlissa. Ya Allah, tetapkanlah ucapan. Sekali mengucap la ilaha illallah sampai mati, la ilaha illallah, hal ini tetap. Sekali mengucap Allah sampai mati, Allah, itu dan sabit. Nah, apabila tetap yang luar dikinya dan kesehat Allah, jangan sakit Allah, kue kepen Allah, jadi kepen Allah, jangan senang Allah, jangan susah Allah, insya Allah lima dimana mati, sugul nafas atau sugul daun yang luar diki dan mudik kena Allah. Ia terharapkan. Nah, ini minah barang ini sampai mati adik sahabat. Sampai mati adik tetap. Nimi dalam kubur kau adik tetap. Tetap pengakuan, tetap keyakinan, tetap PTK. Kenapa tetap menolakkan dari kubur sama mereka? Marah buka, tetap pulang. Saya nenek, nenek tetap pulang. Hah? Ya ampun makin saya teman dekat Tuhan terus saya nenek dalam kubur oleh dunia yang alih tetap. Alih tetap Allah. Dini sekedar ucapan Tuhan tetap. Lalu alih PTK alih pengakuan ini tetap. Baik zahir maupun bak saya lupa. Saya kia. Saya sehatan. Saya sakitan. Saya mati. Saya jadi dodok. Saya jadi rezeki. Dua kajian saya kembali yang dok Allah tetap Allah dodok. Nah, amun mabaran ini oleh dunia tetap pengakuan, tetap keyakinan, tetap ETK. Nah, dalam kubur pas ketetuan dalam makam buka sehingga ini sekedar kena Allah doang. Lalu oleh dunia lah mengenal Allah. Sehingga oleh dalam kubur seketetuan ini sambil memakna sambil memakna nah, iya seketetuan. Amun nao ya Allah Tuhan si malaika datang dan malaika tu minta enggak tanda hul lalu tahu dipun tahu Allah ya nur kalau cahaya tu di awak yang berubuh oleh kubur yang berubuh yang cahaya ni minta enggak dia semua bayar ketuanan nurku. Satu ketuan ini adalah satu terapa apa bisa nikmah kenal Allah. Amun tak kita terus saya dengan Allah ini pecah tak apa lah, pecah tak apa lah. Saya dengan ibu dan dalam komunikasi mula. Amun saya ini yang pertama kenal dulu di ibu dia. Bila terkenal, maju di ibu dia. Berbicara terkenal lewat ibadah, sembahnya. Ini supaya tegak kuat, saya sini sembah Allah. Ada yang kenal loh, saya sini sembah Allah. Jadi saya ini dengan Allah. Ini sifat, ini tanda. Namun dia tak kenal dengan Allah terlalu unik. Bukan hati ini memang tak kenal Allah. Cuma dalam nama. Namun
namun ini berkat buat apa? Ya. Lalu makin aku kenal seipinna namu. Ipin namu tidak kenal. Namun namu tidak baik. Masih dipotek. Ya. Kenal dalam surah. Kitab surah. Maksud tidak iya. Man khalaqas samawati Allahu Rabbi khalaqas samawati saibiya lari ini tidak iya lari Allah Tuhanku saibiya lari maksud kocek kalau sekarang Allah itu namun doa nyegen doa nyegen doa namun doa sembah tahu dinman tau se dinam coba bangkit amun namun doa tersebut napi di mana ibu makanan nah burger ikan burger martabak nah demen martabak makin oleh kelera oleh tersebut martabak yang kedua martabak 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 kira-kira ada besok namun tak sebut sebut namun doa nah yang pengen makin keseluruh namun tuah kamaran nah amrah tau namun adis setau seipina namun hadis ini balas sekali oleh dalam kitab la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Ini sah ibadah ini kecuali amunah tahu saya saksi sembah. Hah? Paham? Saya saksi sembah. Dekat Tuhan saya saksi sembah itu Allah. Lalu Allah namun kan saya saksi sembah. Hah? Tutup kok. Makin gelah dekat. Dia terlalu terlalu. Makin Allah. Udin jawabat dalam Al-Qur'an Allahu Rabbi. Dalam kubur. Allahu Rabbi. Allah Tuhan. Nah, makin amun kayun kau jawab dalam kubur kuat-kuat sebut Allah kuat-kuat sebut Allah nah masalah rasa dalam terserah mau merasa alhamdulillah dia merasa alhamdulillah seperti sebut Allah berarti saya penuh mata bakal angka sebut martabak tidak angka rasa dan alhamdulillah angka rasa dan alhamdulillah saya penting makin sebut nama dulu sebut nama Allahu Rabbi nah iya saya ke ketua dalam kubur saya ke ketua dengan santinau amun nau jadi sebut baik malaikat menua-mua sehingga makhluk mereka kiri apa itu yang perlu kan iya bahasa pengurus atau binang yang perlu nabi Allah izahnya akal malam dari wakala ribik amun datang di perlu dua malaikat wahuma mungkar walaki iya wasmukau nikikar mereka mungkar laki wala yukzira wala yukhiba mereka kedua dikini lakukan di menunjukkan cuma datang anda bantu ketua ini yang lakukan ini yang ketar-ketar ini yang ingin rambu wajah malah si Nabtiyah lho Ramit Malik Nabtiyah ini udah baca Arab Malik Nabtiyah amun abai fa innahuma khalqun min khalqillah ta'ala dua malaikat mungkar nakir ibadah kaki perunggu bener dalam kubur ibadah perunggu dari makhluk sida dari makhluk malaikat mungkar nakir makhluk pada kaki dari makhluk dalam tugas untuk beda
malaikat atau ketua, ikut ketua. Hah? Malaikat mempokan, ikut tempok. Ikut tugas. Ada dari bantuan soda, oh enggak, tunggu saja. Cuma itu saja, tidak berhenti saja. Itu masih hidup saja. Sehingga tidak amun uahnya kan mati, nya kan masih hidup di milita aja. Kan kan uah mati aja, terus aja mati. Ya? Nya kan sama sihir di milita aja. Nya kan sama sihir di milita aja. Di dunia di milita aja. Umang ke dalam kubur tahu di neraka apa, anu nyawa di neraka. Ada, ada. Tuh umang lagi. Nah iya kok nangkin tiap lu niki si teman kaya dalam kubur nangkin tak belajar. Nangkin kebaya tuan guru. Di pas kami mati kan berkebaya tuan guru. Dia aja dalam kubur. Ya? Ini kadang-kadang di ruang tuan guru. Bikin mati. Persilaan tuan guru. Dia aja di kubur. Cuma bawa-bawaan. Bawa-bawaan lagi. Oh ya, mulai. Ada sebuah kesanan. Ya, pun makin tiang keluar niki sedih tenang. Tak cuma tidak jadi. Jadi niki adalah hawadis. Lawanan hawadis niki adalah sawabit. Sawabit niki adalah tetap. Jadi tetap pengakuan ucapannya ke sana sehirup, dia ke sana sekarang. Ada yang tetap jawabat di mikrah dalam kubur. Ini mikrah lima kebangkitan dalam kubur. Kumpul di 10 tahun. Angka ibu. Ini ada kubur di gobok niki. Ini kita urus sekarang. Ini mikrah. Terus itu bakit lampak. Batul pada masyar. Tahu pada masyar itu pada Arafah. Pada Arafah ini terlampak tanah setua sama ibu. Pakaian di darah. Ada yang sudah motong untuk jalan kubur. Nah, bokos ke situ. Maka-maka ini berbang di dalam kubur. Tak bersengkaru. Apa? Ya batul pada masa. Si pedah kayu dinangan kita dengan es. Diminta kumpul di padang masar. Adesa tetap masih pengakuan sawabik. Adesabik senak masing-masing manusia ini yang kepanggil. Ndi yang berkelompok ibu. Ndi yang kaca semama. Ndi yang kaca semina. Ndi yang kaca anak. Ndi yang kaca guru. Mesa-mesa kepanggil. Jatuh ketuan pira kumur dari dunia ada yang pitung dasa ada yang bangun kulu mengaku waktu dawit yang kerja untuk pitung dasa selama kali harta berduit tak ketuan bila yang tak ilmu tak ketuan apakah orang berduit bawah aku singgawi sekarang. Oleh baru kepangle, boleh dicatat si malaikat. Iya, kata Tuhan yang tetap mati daripada maksa. Dia berkata tidak boleh nanti isi manusia barat dedes. Andin terik jauh boleh harus. Limbau terik jauh bawah si padat manusia sampai. Iya, jangan nanti seki-seki ketua si dedes. Bila boleh tak ngantri hamsi la'al pasanah seket beribu tahun kepakian di bersenang di bekeret di jelbab di narak bersepatu bersandal di dia boleh telahkan pula seket beribu tahun dah panjang jelur di atas sokta dia dalam prosesi manusia. Nabi Ongkat, ini kaji. Putusan Tuhan. Reda, kami merapi, ya reda, kami merapi. Barang, banyak merapi.
Nah, nikirlah keadaan tiap lu di padang mahsyar. Nah, ya pun ada tetap sawabik pengakuan ucapan tiap lu pasti ketua. Hah? Nah, ini selesai. Saya keterima tahun ngantri ketuaan masing-masing suku-suku. Nah, baru terlibat di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim ini baru begitu. Suku riwayat kebilun perjalanan 1500 tahun. Suku riwayat perjalanan 700 tahun. Yel dan liwa di Siratal Mustaqim. Macam-macam kelampan ratu. Alasan besok, alasan rumah, alasan pelai. Alba dengan motor, alba barat kisah, paling soal barat kisah. Dimingan dari dua ke titik, langsung sesak. Si kasar. Si kasar. Dimingan dari titik, tuka titik, sesak. Berarti rusak. Saya itu gambar sesak. Allahumma sabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihi aqdam. Ini kaji tetap anai dengan satu waktu yang kita mustahil. Hari ini kita sok. Hari saat ini kita sok. Kamu kita sok. Nenak ranjang apa tiba bimu. Ini bawa dikit lagi. Iya, kamu kita sok. Naya apa makin nanti tetap, makin tetap dulu, makin tetap. Ucapan nanti tetap, ikhtikaf tetap, keyakinan tetap, kedawian tetap. Das, nah, selesai. Nah, makin terbayar ya. Mukhalafatuhu lil awal, mukhalafatuhu lil awal. Allah Ta'ala itu berbeda-beda berselisihan limpade kanji barang yang bak. Allah limpade barang yang roh dari manusia. Jadi para manusia itu Allah luwi batur. Hah? Luwi batur muni para diri Allah. Niminginam Allah senginam. Hah? Nimin maling Allah sang maling henti tetap sang minamu adalah manusia sang maling manusia. Nah, cuma pegawianmu sang pegawian Allah nimpade Allah kejemah makhluk tama oleh diri yang roh nangkin mukhalafatu lillah hadis secara ilmu dalam bahwa saat berbeda-beda ini adalah roh kaji Allah. Beras roh kaji Allah ini saat berbeda-beda ini saat limpade limpade awak kaji roh awak ini ilai nasar roh ilai nasar yang pun limpade sedangkan manusia doang sekarang ini suku asal lalu limpade asal adalah mati asal makanan lalu limpade. Nah apalagi selain asal awak niki asal napi tanah amun roh asal nah roh niki asal Allah dia dengan nakamu nah awak tiki asal tanda bibukti awak tiki ndak sidi si tanah sasin angit tanah nasi jasin telorang lagu tanah pun tiu kampung si telorang lagu tiu oleh tanah berarti awak tiki ampun beli dibeli si cari tanah isin beli sari tanah simbeli ibu
Nah, salintana niki kita ngedep makanan, kita ngedep tumbuh-tumbuhan, padi, liu beli tanah, berbuah beli tanah. Berarti salintana niki kita ngedep padi. Nah, ini mentera udah beras, berarti beras niki ya salintana, nuyuh si keloran. Nah, ini min keloran niki, iya pun jadi madi, iya jadi daging, iya jadi darah. Berarti manusia niki iya beli isi sarinta tanah. Beras? Amun kalau beli isi sarinta tanah, berarti awak niki tanah. Nah, memang ini min wah, kebilih isi roh, kebilih isi nyawur, min mulai. Hah? Pasti itu kehidupan. Apapun status manusia, imam tuan guru, presiden, pejabat, rakyat biasa, dengan tahu, dengan guru, ulama, ini ulama, pasti itu mereka tanah. Lantaran dia asal, asal tak tanah. Nah, lalu makin yang keluar ini dakat jahasal tanah bagus-bagus tanca insya Allah mulia jadi nah berbintang karena niki biwi tanah berkuat sebut saya bintang nah saya bintang nah al berkuat berkuat bersih kuat-kuat puji Allah insya Allah mulia mulia biwi nah naik niki asal tanah amun tau nampak lantar jarak saipati tanah nah makin amun bagus dan tegak datang naik niki tanah murampak untuk semua sidatul rahmi lampak lalu ngaji insya Allah mulia nah niki amun awal niki tanah kemudian jadi mulia nah satu dua oleh dalam awak yang roh niki adalah roh. Roh niki adalah asal Allah. Ini kebirin awak niki ini yang sebelian awak. Anu dikong Allah. Allah dikong. Nah. Cuma. Anda lihat siksa. Wahu dikong Allah. Nyawa saya siksa. Menurut diki ya tetap menurut Allah nyawa lantaran nyawa diki ya sebarang kejawab dari sana ya saksisa dalam kubur ya saksisa di padang mahsyar ya saksisa menerakit nah nah yang buat makin tetap yang menurut diki ayat kemudian awak diki mulia ibadah kemudian roh atau nyawa diki kemudian isi ingat kepada Allah kemudian isi menghadap kepada Allah kepada Allah paham? Kita siap ya.